Halo, halo, hai sahabat Angkeran Data. Indonesia merupakan bangsa yang besar yang juga berpengaruh di dunia. Sebagai salah satu bangsa yang berpengaruh di dunia, banyak negara yang juga menghormati bangsa kita, bahkan menyanjunginya. Namun di dunia ini terdapat sejumlah negara yang memandang Indonesia sebelah mata. Wah, negara mana sajakah itu? Dan apa penyebab sehingga negara-negara ini memandang sebelah mata bangsa kita Indonesia? Inilah 5 negara yang meremehkan Indonesia. Eits, sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 5. Tiongkok. Salah satu negara yang berpengaruh di bidang ekonomi dunia ini yaitu Tiongkok, menganggap remeh Indonesia. Ya, hal ini semakin terlihat ketika Tiongkok tidak memperdulikan batas teritorial yang dimiliki oleh Indonesia dan dengan seenaknya mengklaim Laut Natuna Utara sebagai milik mereka, padahal merupakan wilayah Indonesia. Tiongkok bahkan menuntut Indonesia untuk menghentikan segala kegiatan pengeboran minyak dalam nota diplomatik dengan alasan bahwa itu dilakukan di wilayah Natuna yang mereka klaim sebagai milik mereka. Padahal Natuna sendiri merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. 4. Australia. Indonesia sudah dikenal oleh dunia dengan pariwisatanya, salah satunya pariwisata yang berasal dari Pulau Dewata Bali yang telah mendunia. Akan tetapi popularitas yang dimiliki oleh Bali ini dipandang sebelah mata, bahkan dihina oleh Australia. Hinaan tersebut datang langsung dari Senator Australia Pauline Hanson. Dalam salah satu pidatonya, ia dengan barbar meremehkan Bali sebagai pariwisata unggulan Indonesia. Bahkan menghina dengan mengatakan bahwa wabah yang terjadi di Australia berasal dari kotoran sapi jalanan di Bali yang dibawa oleh wisatawan mereka saat ke Bali. But Bali is different to other countries because cattle roam the streets. People walk in that then is brought back in their clothing. But Bali is different to other countries because cattle roam the streets. Tuduhan ini lalu dibantah oleh Sandiaga Uno yang adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. 3. Vanuatu. Negara kepulauan kecil yang berbatasan dengan negara Papua Nugini ini juga kerap meremehkan Indonesia, bahkan di hadapan internasional. Ya, Vanuatu. Sejak tahun 2016, Vanuatu semakin aktif menyerang Indonesia dan meremehkannya terkait tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang dilakukan oleh Indonesia. Memandang sebelah mata Indonesia, tuduhan Vanuatu ini akhirnya diskakmat oleh diplomat Indonesia Silvani Pasaribu serta oleh pasukan netizen Indonesia. 2. Kamboja. Negara yang pada tahun 2023 menjadi tuan rumah SEA Games ini ternyata meremehkan Indonesia. Ya, Kamboja. Sifat asli Kamboja semakin terlihat jelas ketika melakukan kecurangan terhadap Indonesia dan tak menghargai Indonesia. Beberapa di antaranya, memundur paksa atlet pencaksilat Indonesia sebelum bertanding, melarang Indonesia mengikuti pertandingan bulu tangkis, beragu campuran, hingga membalikan bendera Indonesia saat pembukaan SEA Games 2023. Entah disengaja maupun tak disengaja, mana mungkin kan Kamboja lupa dengan bendera Indonesia. Tindakan Kamboja ini secara langsung telah meremehkan Indonesia, hingga Kamboja pun minta maaf. 1. Thailand. Negeri Gajah Putih Thailand ternyata juga menjadi negara yang suka meremehkan Indonesia. Ya, sederet peristiwa dan aksi Thailand ini begitu jelas terlihat meremehkan Indonesia. Salah satunya pada pertandingan sepak bola final SEA Games 2023. Thailand meremehkan Indonesia karena dalam catatan sejarah Indonesia selalu kalah dengan mereka. Bahkan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, Thailand juga pernah mengejek Indonesia. Salah satunya dengan mengganti kiper mereka.
padahal Indonesia kala itu sama sekali belum mencetak gol. Hal ini Satria langsung mau mengatakan bahwa Indonesia tak mampu mencetak gol. Tak hanya itu, Thailand juga memukul sejumlah pemain dan manajer timnas Indonesia hingga terluka saat pertandingan final sepak bola SEA Games 2023. Di mata Thailand, Indonesia seperti tak ada harga dirinya, diremehkan, bahkan dipukul. Hingga segala perlakuan Thailand ini dibalas oleh Indonesia dengan skor telak 5-2. Thailand pun malu, bahkan meminta maaf atas perlakuannya terhadap Indonesia di final SEA Games 2023. Sahabat Angkeran Data, itulah 5 negara yang meremehkan Indonesia. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kuat angin yang bertiup. Ketika kita diremehkan, justru disitulah saat yang tepat untuk kita pakai, membuktikan kualitas kita bahwa Indonesia pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai.